Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku lagi Aizat Nasi dalam Aizat Nasi Channel. Ini dia, hashtag aku bercerita. Mungkin ramai dekat luar sana yang dah tahu, aku selain jadi YouTubers dan juga gaming streamer di Facebook, aku juga ada buat kerja-kerja part-time yang lain. Antaranya aku menjadi seorang MC, DJ, atau okay, DJ, aku sebut DJ eh. Walaupun term DJ tu sebenarnya taklah berapa tepat, tapi untuk korang sebagai masyarakat biasa, aku sebut termnya adalah DJ lah yang korang kenali. Untuk majlis-majlis perkahwinan. Jadi baru-baru ini aku baru saja selesai menjalankan tugas sebagai seorang DJ majlis perkahwinan. Yang mana majlis perkahwinan ni dijalankan dalam mod norma baru. Ianya bermaksud tuan rumah melaksanakan majlis perkahwinan ini dengan SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara untuk PKPP. So aku harapkan video ini dapat memberikan manfaat pada korang, terutamanya pada korang yang mencari rujukan untuk menjalankan majlis perkahwinan di rumah korang sendiri. Walaupun aku rasa dalam majlis perkahwinan ni yang aku nak tunjukkan pada korang ni taklah 100% dia follow, tetapi sejumlah besarnya dia follow. Jadi korang boleh jadikan rujukan yang terbaik untuk korang laksanakan di majlis perkahwinan korang pula. So, jom kita tengok.
macam video tu, aku harapkan video tu dapat memberikan manfaat dan juga bantuan pada korang, terutamanya macam aku kata tadi, untuk korang yang nak jalankan majlis perkahwinan di rumah anda sendiri. Pastikan anda semua mengikut SOP-SOP ataupun pihak majlis keselamatan negara tetapkan. Kita jaga kita. Kita belum lagi menang menentang pandemik COVID-19, namun kita menuju ke arah kemenangan, insyaAllah. Itu aku, doa aku untuk Malaysia. Dan sebelum berakhir dalam video ni, aku nak bagi tahu untuk hashtag aku bercerita ni, ini adalah segmen di mana aku akan berkongsi dengan korang kisah hidup aku, pandangan aku, perjalanan hidup aku dan apa yang aku buat sehari-hari, dan mungkin ada apa yang aku tunjuk di situ akan menjadi manfaat untuk korang, dan mungkin akan ada persamaan antara kita yang kita boleh jadikan satu titik pertemuan untuk kita menjalankan tali silaturahim dalam video ini. Hashtag aku bercerita. Jangan lupa like, share dan juga yang paling penting, subscribe video ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.